Selamat pagi. Masih muka bantal. Ini mau jalan ke public onsen. Kalau kita dapat public onsen yang private, maksudnya itu yang di satu room kayak gitu, ya kesana dulu, terus nanti ke public onsen yang gede. Meler guys, meler bukan kenapa-kenapa, karena ini tuh dingin banget. Sekarang aku tuh udah ada di dalam public onsen yang semi private, yang kemarin ya, kemarin tuh aku dapat juga di sini tuh. Ini tuh yang paling kecil public onsennya. Kita tinggal buka baju lalu nyemplung deh. Udah rendaman di public onsen yang satu itu, di yang semi private gitu. Kalau ada yang make, yang lainnya nggak bisa masuk. Dan ke yang benar-benar public. Yang benar-benar public tuh kolamnya banyak banget. Jadi kayak dibikin kayak kolam ikan, yang kolam kecil-kecil gitu. Satu kolam bisa 4-6 orang. Wah, sesak, nanjak, Bo. Dan panas airnya beda-beda di setiap kolam. Sekarang aku mau balik ke kamar, onsengan lagi di kamar sama Hanacang. Nah, dia pastinya udah bangun jam segini. Terus kita berangkat breakfast. Nah, kamar kita ada di pojokan, paling pojok. Itu di ujung jalan sana. Liatin rumah-rumahnya, ini bener-bener rumah Jepang banget. Bocah baru bangun. Good morning, princess. Wakey, wakey. How was your sleep? Did you sleep well? Yeah. Yeah? When we go back to Jakarta, all right? Let's get ready for breakfast. Wake up, please. I want to watch TV. No, no, no. We have breakfast first. Let's open. Open the door. Good morning, everyone. Hi. Hello, Tayo. Who put the clothes there? Huh? What's that? Look at that butterfly. Like butterfly, it's already gone. I like it. It's not tomato, mate. Yeah. No, there's a watch around here. Maybe we can see butterfly around there. Are you with butterfly? Thank you.
こちらがですね、お魚が、あ、本日はアジとタチウオでございます。軽く網で炙ってお召し上がりくださいませ。通常の、料理はこちらの品書きになります。Guys, kalau yang ini namanya natto. Cara nyiapin natto kayak gini nih, harus diaduk sampai lendirnya keluar. Ini adalah makanan sehat, makanan kesukaannya Hana-chang, tapi aku tidak suka. Sebenarnya rasanya biasa sih, cuman teksturnya itu loh. Kalau yang ini, yang sebelah kiri adalah terong kukus dengan bumbu miso yang ada rasa manisnya gitu. Lalu pickle veggies dan sebelah kanan miso soup. Guys, kita udahin dulu pembahasan natto-nya, lanjut makannya. Kalau yang ini nih guys, adalah tuna mentah yang dicacah. Cara makannya, kita tinggal kasih soyu sauce. Kalau yang ini guys, yang tadi aku pegang itu adalah cumi yang udah dibumbuin pakai miso. Cara makannya, tinggal ditaruh di atas nasi. Tuh, udah ada rasanya ya cumi ini. Tadi nggak sempat nunjukin tempat breakfast kita, view-nya kayak gimana. Kayak gitu tuh guys, bagus banget view-nya. Udah kenyang, sekarang kita balik ke kamar yuk. Guys, tadi tuh kita ngeliat tupai ya, kenceng banget larinya. Satu, tapi lumayan gede tupainya. Terus naik ke atas gitu, terus nggak kelihatan lagi di mana gitu loh. Kirain punya anak gitu loh, ada anak tupainya yang ngekor, ternyata nggak ada. Ini kita lagi mengamati, adakah tupai-tupai yang lain yang kira-kira sudi mampir. Tupai. Senang banget di sini tuh, Hana-chang. Tadi dia nungguin lumayan lama sih nunggu tupai. Terus sekarang dia tuh lagi nonton iPad. Jadi setiap hari itu kita kasih dia buat nonton iPad gitu, tapi nggak lama. Satu jam dibagi beberapa kali gitu. Jadi ada batch-batchnya untuk dia nonton. Do you think they are hungry? Don't think so. Guys, ini rabbitnya lagi group hug, kayaknya kedinginan ya. Memang agak adem sih, tapi nggak dingin yang gimana-gimana. Sekarang kita mau check out. Otosang sih udah ke resepsionis ya untuk set up the bill. Kita masih lihat-lihat di sini. Tuh. Rabbit. Look at what inside my bag. Penuh banget nih. Penuh banget, sebenarnya sih nggak penuh ya, karena jaketku aku taruh di dalam gitu, jadi kayak penuh gitu. This Goyard is the best purchase ever. Kuat banget, kokoh banget, tahan air. Kita ada di shuttle busnya hotel.
mau menuju ke stasiun kereta. Dekat banget sih sebenarnya stasiun keretanya, nggak sampai 15 menit gitu loh. Tapi ada shuttle bus gini, ya why not gitu. Dan kita nggak buru-buru juga, kayak kemarin kan kita naik taksi supaya ngejar early check-in dan bisa dapat dinner jam 5.20 sore gitu. Pengalamannya gimana? Seneng banget di sini. Oke banget, dan itu salah satu best welcome yang pernah kita inapin. Karena kamarnya itu ya benar-benar Jepang banget gitu loh, benar-benar Jepang, dan mode rumahnya itu benar-benar Jepang abis gitu loh. Dan kita cuma bisa stay satu malam. Kenapa? Karena we didn't make any plan at all, so it was like impromptu holiday, not even holiday, it was an impromptu trip. Kita itu dalam 3 bulan ini gak punya plan apa-apa, karena ya kehidupan kita tuh benar-benar gak menentu. So kita lanjut ke stasiun kereta, yuk. Sekarang kita sedang menuju ke stasiun kereta nih guys, tapi kita nggak berencana balik ke Tokyo dulu nih, karena di daerah sini tuh ada kebun binatang yang lumayan beken untuk di daerah ini. Kebun binatangnya sih nggak terlalu gede, tapi ada kapibara di sana. Dan Hana-chan pertama kali lihat kapibara waktu masih baby, belum ngerti apa-apa waktu kita ke Wina. So, kita akan lanjut petualangan kita. Mama, see you at next vlog. Bye-bye.